Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bersama berbagi mengenai bagaimana cara kita mengubah file PDF ke dalam bentuk Word, ya, dalam bentuk Microsoft Word. Yang biasanya kita pakai itu ketika kita mau membuat skripsi, tesis, karya ilmiah, atau artikel, atau apapun bentuknya, atau dalam bentuk format-format SK yang ternyata kita dapatkan dalam bentuk format PDF. Mau kita edit sedikit atau kita edit aja, hanya kita ambil beberapa bagian, kemudian kita ubah dulu ke dalam bentuk Word. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan akun Google, ya teman-teman. Caranya, kita buka dulu ke dalam Google kita. Misalnya, terserah teman-teman pakainya apa, ini saya pakai Google Chrome. Ya, kemudian kita masuk. Ya. Oke, kita masuk sudah ke dalam Google kita. Nah, kita sudah punya satu file berbentuk PDF. Saya kasih nama dokumen, ya. Ini isinya artikel. Ini saya buka dalam bentuk PDF. Kita punya. Nah, kita mau ngopi berapa bagian misalnya. Ini ya PDF-nya. Misalnya ini. Berapa bagian kita copy. Nah, dalam Word misalnya. Nah, ini. Tapi kita kesulitan satu persatu. Misalnya kita mau ubah dulu ke dalam bentuk Microsoft Word dulu misalnya. Ini bisa juga. Tapi kadang ada yang nggak bisa, ya. Kita mau mengubahnya dalam bentuk Microsoft Word. Langsung supaya semuanya tidak satu persatu. Kita bisa masuk dulu ke dalam drive kita, dalam Google Drive, ya. Drive, kemudian kita upload file tadi. File tadi kita upload, ya. File tambahkan file. Tadi namanya dokumen, ya. Oke, ini kita upload, ya. Open, ya. Ini tidak saya lanjutkan karena ini sudah ada tempat saya di sini. Nah, setelah itu kita buka. Nah, bagaimana kita membukanya? Langsung pakai klik kanan. Klik kanan, buka. Nah, di sini ada namanya Google Document atau Google Doc. Langsung kita klik Google Doc, ya. Saya ulangi. Saya ulangi. Nah, ini dokumen tadi. Kita klik kanan. Ingat, klik kanan sampai keluar seperti ini. Kemudian buka dengan atau open with Google Document yang kita pakai. Jangan pakai PDF-nya. Tapi pakai Google Document, kita klik Google Document-nya. Kita tunggu, ini tergantung kecepatan internetnya, ya. Oke. Nah, sudah selesai, teman-teman. Ini, oh masih loading, ya. Ini adalah bentuk dokumennya, atau Microsoft Word-nya gampangannya, tapi masih dalam bentuk online di dalam Google Doc. Ini ya teman-teman, ya. Nah, ini bentuknya. Nah, di sini bentuknya sama persis dengan bentuk aslinya. Tata urutannya masih sama. Ya. Nah, mungkin hanya halamannya bergeser sedikit. Ya. Oke. Nah, ini berbentuk Microsoft Google Document, ya. Nah, ini misalnya ini kita copy, mau copy sebagian tinggal diklik Ctrl C atau klik kanan salin, ya. Kita ubah ke dalam Microsoft Word misalnya, ke dalam bagian tertentu yang akan kita insertkan, paste. Nah, ini bentuknya, mau diratakan, mau diapakan. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya, dalam bentuk Microsoft Word. Nah, kalau kita mau semuanya kita simpan langsung dalam bentuk Microsoft Word. Tinggal kita ini otomatis sudah tersimpan dokumen ini dalam bentuk Google Doc dengan judul dokumen di dalam drive kita. Ya. Judulnya dokumen dalam drive kita, nah ini. Judulnya dokumen. Ya. Ini bentuk PDF-nya, ini bentuk Word, ya. Kalau Word-nya dokumen bentuknya. Nah, kalau kita mau mendownloadnya,
atau mengambilnya keseluruhan. Ini kita file, download apa tipenya, Microsoft Word, RTF, PDF lagi, atau yang lainnya. Ya, misalnya dalam bentuk Microsoft Word, tinggal kita ini pilih Microsoft Word Doc. Kita klik. Nah, ini sudah mendownload dalam bentuk Microsoft Word. Kita buka, klik double. Kita pakai ini. Open. Ini full sampai akhir ya teman-teman ya. Oke, ini sedang buka. Sampai akhir, tidak merubah tatanan. Nah, ini dokumen kita. Nah, ini hanya bergeser sedikit karena perbedaan sedikit ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, kalian tinggal manfaatkan mana yang bisa dimanfaatkan. Baik, demikian pembahasan singkat mengenai bagaimana kita mengubah dokumen bentuk PDF ke dalam bentuk doc ya. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.